Seperti juga pembahasan kita mengenai keanekaragaman burung, kita mulai keanekaragaman mamalia ini dari asal-usul atau evolusinya. Jadi mamalia ini adalah termasuk kelompok sinapsid, ya. Jadi dia adalah kelompok hewan yang dia pada tengkoraknya itu ada satu lubang di belakang lubang orbit ini atau lubang tempat bola mata, posisi bola mata gitu. Itu membedakan dengan kelompok anapsid ya, yang tidak punya lubang sama sekali atau diapsid ya, ini kelompok antara lain kelompok burung gitu ya. Nah, ini nenek moyang dari mamalia adalah kelompok Cynodon ya, dinosaurus kelompok Cynodon. Yang ini dia sebenarnya sudah dari Therapsid ya, itu dia sudah mulai berdiri, berdiri dalam artian tidak lagi melata gitu ya atau merayap. Jadi ini sudah berdiri tegak ya. Tubuhnya tidak lagi menempel ke permukaan tanah gitu ya, seperti itu. Namun di Cynodon ini belum ada rambut ya, atau ya kulitnya belum ditutupi oleh rambut, dan juga belum memiliki kelenjar susu yang mana kedua ciri tersebut adalah ciri khas dari mamalia. Nah, ini mamalia pertama gitu ya, bentuknya yang mirip dengan tupai gitu ya. Di sini sudah mulai tubuhnya sudah mulai ditutupi oleh rambut ya. Ini sudah mulai punya kelenjar mamil. Nah, kemudian ini untuk mamalia yang masih ada sampai saat ini ya, ada atau bisa kita jumpai saat ini ada tiga kelompok ya, itu monotremata, mamalia yang masih bertelur gitu, dan ada mamalia berkantung, dan ada mamalia yang berplasenta atau ini dia melahirkan gitu. Nah, untuk klasifikasi atau pembagian dari ordo mamalia ya, berbeda dengan keanekaragaman burung yang dia banyak menggunakan karakter-karakter susunan tulang gitu ya. Kalau di mamalia untuk klasifikasi ordo itu banyak menggunakan karakter-karakter morfologi luar gitu ya. Jadi ini pada subkelas atau kelompok Prototeria ya, tadi mamalia yang bertelur ya. Ini di Indonesia bisa kita jumpai pada Indonesia bagian timur ya, di Papua sana. Ini tadi dia mamalia yang masih bertelur. Kemudian dia punya moncong yang panjang seperti paruh mungkin. Kemudian dia tidak bergigi. Nah, jadi ini untuk pembagian ordo mamalia ya. Jadi nanti pada untuk takson-takson di bawahnya juga banyak menggunakan selain morfologi luar juga susunan gigi gitu ya, atau yang kaitannya dengan gigi. Kalau di ordo monotremata ini itu dia tidak punya gigi. Kemudian ini tadi
subclasteria, intraclass metateria, ya, ini tadi yang mamalia berkantung ya. Ini ordo yang bisa kita temukan di Indonesia itu ada, salah satunya adalah Deuteromordia. Ini adalah mamalia berkantung yang dia carnivore. Jadi dia punya susunan gigi, ya, untuk giginya itu ya taring pasti ada, tapi ini seperti ini di gerahamnya ini tajam gitu. Jadi punya taring yang ukurannya besar. Dan ini yang kelompok mamalia yang berplasenta ya, Euteria. Antara lain adalah gajah ya, atau Proboscidea. Mamalia yang mempunyai proboscis atau punya belalai ini. Kemudian ini tadi kemudian juga punya daun telinga yang besar dan juga yang dengan kaitannya dengan gigi ya, dia punya gading yang besar gitu ya. Kemudian ini ordo Scandentia ya. Ini kalau dari morfologi luarnya atau nama umumnya itu mirip dengan bajing ya atau tikus ya. Tapi ini punya moncong yang panjang. Seperti itu, dan kemudian bedanya dengan bajing ya, selain moncongnya panjang juga tingginya gitu. Jadi ini gigi serinya, insisornya itu dia seperti gigi, bentuknya seperti gigi taring. Sehingga pada rahang atasnya itu gigi taringnya itu tidak ada atau tereduksi. Nah ini kemudian tadi ini ordo Rodentia ya, ordonya bajing ya. Kalian lihat ini moncongnya pendek, tidak seperti Scandentia ya. Kemudian juga giginya juga beda. Ini gigi insisornya ya, itu seperti pahat ya, artinya dia lebih besar dibanding yang lain. Dan dia itu selalu tumbuh ya, makanya dia mengerat gitu ya, supaya gigi insisornya tadi itu terkikis, jadi tidak menjadi terlalu besar gitu ya. Nah, selain karakter gigi atau dari penampakan morfologi luar, ya juga ada mamalia ya. Ini juga pembagiannya bisa dari kuku gitu ya, atau apa yang ada pada ekstremitasnya, pada ya ekstremitas ini persedak. Gila ya, dia hewan mamalia yang berkuku ganjil ya, punya bisa satu seperti kuda atau tiga seperti badak gitu. Atau ordo Artiodactyla ada yang kukunya ya, adalah ini mamalia yang kukunya genap gitu. Ini empat pada rusa atau juga empat juga ya, kuda nil. Oke, sekian, terima kasih.